Astagfirullahaladzim. Rai. Rai. Rai, bangunlah, Rai. Aku mohon, bangunlah, Rai. Rai. Kenapa berhenti? Astagfirullahaladzim, bukan itu. Walang sungsang dan Nyimas Rarasantang. Iya. Sepertinya benar. Itu mereka. Tapi apa yang terjadi terhadap mereka ya? Kita harus menghampiri mereka. Ayo, ayo, cepat. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Astagfirullahaladzim, kenapa terluka seperti ini? Rai Kian Santang terluka parah. Baru saja tadi kita dihadang oleh Arda Lepa dan juga Yudhakara. Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian tiba-tiba dihadang? Mereka berdua ingin menghadang perjalanan kami untuk mencari mustika penawar tersebut, Paman. Oh, mustika penawar? Mustika apa itu? Ayahanda Prabu dan juga beberapa warga terkena wabah penyakit yang tidak biasa. Seorang tabib pun tidak bisa mengobatinya. Benar sekali, Paman. Kami bertiga ingin mencari mustika penawar tersebut. Dan konon katanya, mustika tersebut berada di kawasan selatan. Kurang ajar, Yudhakara dan Arga Lepa. Mana dia? Akan ku remuk-remuk dia. Mana? 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 Mana garam kenang? Udah hilang, udah gak ada, udah pergi jauh. Iya. Iya. Gabungkan kekuatan kita biar Akasep sadar. Itu ide bagus. Ayo kita satukan tenaga dalam kita bertiga. Oke, untuk menyembuhkan Raden Kian Santang. Ayo. Ayo. Siap. Ujang kentut, ujang kentut, aduh. Maaf ya, ujang kentut. Jam. Yang serius. Iya, ya, serius. Ayo, ya. Kita satukan lagi. Ya. Rai. Rai, alhamdulillah rabbil alamin. Kamu sudah sadar. Raden tidak apa-apa. Apa yang kalian lakukan di sini? Sudah tahu. Akasep terluka tangannya. Sudah bilang tidak apa-apa. Paman salah lagi ya. Tidak apa-apa Pendekar Gendang. Aku hanya sedikit terluka. Karena setelah bertarung dengan Yudhakara dan Arda Lepa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu Raden. Kalian kalah cepat. Kalian payah sekali. Dan akan aku pastikan kalian tidak akan pernah mendapatkan mustika penawar ini. Astagfirullahaladzim. Dasar pengkhianat. Kalian membiarkan rakyat dan Ayahanda Prabu menderita. Iya, tentu saja. Karena kita hanya ingin melihat kalian menderita dan meninggalkan kerajaan besar Pajajaran. Seharusnya kau tahu, Kian Santa. Kami ingin merebut tahta itu. Dan tidak akan kami biarkan kau merenggut tahta itu juga.
Ini tidak bisa dibiarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih baik sekarang kita kembali ke istana Pajajaran. Baik, kakak. Akhirnya, Kian Santang berhasil mendapatkan Mustika Penawar. Mereka kembali ke Kerajaan Pajajaran untuk menyembuhkan Prabu Siliwangi dan rakyat yang terkena wabah penyakit.